Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya mengajak tuan-tuan hadirin sekalian untuk kita melihat kepada satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر الصابرين. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian dalam surah Saff, yang mana maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah tanya kita, adakah kamu suka aku tunjukkan suatu kepada kamu, suatu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Dan Allah tanya, Allah bagi jawapan. Jawapan dia apa tuan-tuan sekalian? Tu'minu nabilah. Yang pertama, kita kena jadi orang yang beriman dengan Allah. Tu'minu nabilah, beriman dengan Allah. Kita orang Islam wajib beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kata juga, wa rasulihi, beriman dengan Allah dan dengan rasulnya. Dan Allah sebut, wa tujahiduna fi sabilillah, dan hendaklah kita berjihad pada jalan Allah. Kita memperjuangkan agama Allah, kita menghidupkan agama Allah, kita menjadikan agama Allah sebagai cara hidup kita. Macam mana nak berjuang pada jalan Allah itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum, iaitu dengan harta-harta benda yang ada pada kamu. Bi amwalikum wa anfusikum, dan diri kamu tu sendiri. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Itu saya tak sambung ayat berikut, sekali kita masuk pusing yang kedua. Sakat tu dulu. Allah kata apa? Kita hidup di atas dunia ni tuan-tuan, kita nak kena jadi orang yang berjihad pada jalan Allah. Kita kena beriman dengan Allah, kita beriman dengan Rasulullah, dan kita kena berusaha untuk kita tegakkan agama Allah ini dengan harta merdak kita. Dengan harta benda, wang, ringgit, harta benda yang ada pada kita, kita kena infak pada jalan Allah. Dalam ayat ni kalau tuan-tuan perhati, Allah sebut, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Allah mulakan dengan apa dia? Berjihad, berjuang pada jalan Allah ini dengan harta benda kamu. Selepas itu baru Allah mula dengan wa anfusikum, dengan diri kamu. Nah, abang bagi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, orang yang beriman ni dia tak kedekut. Dia dermawan. Orang beriman dengan Allah, orang beriman dengan Rasulullah, orang beriman dengan hari kiamat, ialah orang yang tak kedekut. Orang yang dermawan. Duit, harta, benda yang ada pada dia untuk jalan Allah. Kenapa tuan-tuan? Macam contoh malam ni, kami main di sini, tuan-tuan main di sini. Kita bawa duit. Bila kita bawa duit, duit tadi ni saya kita beli kacang kuda, habis makan gitu saja. Lepas tu kita bubuh minyak kereta, habis makan gitu saja. Dia orang jual kacang kuda marah dekat mana. Bukan kempen tak usah beli, beli tak apa tu. Kawan-kawan kita berniaga, beli kacang kuda tu. Cuma nak abang dah, kita beli makan habis gitu saja. Kita bubuh minyak kereta habis tang tu saja. Nah, abang kata, hak yang perlu kita buat di selain daripada makan, selain daripada bubuh minyak kereta, selain daripada beri pakaian, kita juga kena infak pada jalan Allah untuk tolong agama Allah. Sebagai contoh ni, surau Ibadur Rahman. Satu-satunya surau yang ada nama dia dalam Al-Quran, Suratul Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna
Wah, dalam Quran tu nama surah tuan-tuan. Nama tuan-tuan pun tak ada. Ada. Dan dalam surau ni, nama surau tuan-tuan ni ada dalam Quran tuan-tuan. Nak cerita apa ni tuan-tuan? Kita nak jadi orang yang beriman pada Allah, kena infak harta pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah laki-laki ni tuan-tuan, suami-suami ni, jangan jadi orang kedekut. No? Ogiyo, kalau kita dapat suami yang kedekut. No? Baju tak bersalin. Tudung tak bersalin. Bukan sekat tudung baju. Hak yang dalam balik sana tu pun tak bersalin. Dia kata, ustaz, oi, tak peraya, binatang pun banyak ni surau ni. Bukan kata orang yang banyak. Dia kata, tak peraya lah ustaz, oi, tak bersalin. Sampai jadi tik lalat dah. Apa dia? Tu lah hak malung duk pakai tu. Awak malung, Pak Long hang kedekut baik. Kedekut hangi. Haji bakhil, tik dong masin. Dia kata, teman, tangkai jerin. Okay. Genggam tak jerih. Kedekut nak mapoh. Ha, ni bahasa Kuala Nerang. Geno lah ustaz. Oh, Pak Lomu kedekut nak mapoh. Keluar dalam maklum putus getah. Haram dia tak beli pun. Korang hajar sungguh ku gerai lah. Hati buat geno maklum. Dia kata, pulah ikat pakai lagi lah dia kata. Dia kata, pulah pun ustaz oh, tak payah dah. Pulah pun dia duduk longgak situ juga. Anjing ligan luruh habis. Kita nak main kondisi ada ajin 2-3 ekor. Luruh habis. Lama-lama laki dia buat apa? Laki dia pergi beli getah. Aduh ke patut. Dia pergi beli getah. Bukan getah seluar tu. Getah hak dua kupang, hak bulat kita duk ikat plastik tu. Hang bubuh getah ni. Ish teruk sungguh. Ha ni laki kedekut ni. Bukan kata kedekut nak infak pada jalan Allah. Kedekut dengan bini dia. Kedekut dengan anak dia. Allahu Akbar teruk lagu ni. Lama-lama laki dia kata, hang tak usah duk pakai lah. Ih la ilaha illallah. Tapi tak ada lah ni, bukan orang Taman Sinar Mentari ni, Taman Sinar Bulan tu. Nah? Ha, baik tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Bila sebut kita nak jadi orang dermawan di dunia ni, dan di sana di akhirat kita nak jadi sebagai seorang yang disebut sebagai jutawan, maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita kena sambut firman Allah subhanahu wa ta'ala ni untuk jadi orang dermawan. Sebab apa? Sifat dermawan ini adalah sifat Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala sifat maha memberi, memberi, memberi. Ni kita duduk malam ni tuan-tuan. Siapa yang mata dia pejam? Angkat tangan. Tak ada. Saya memang pejam pun. Ada lagi. Kita Allah bagi ni'mat, mata kita boleh celik, mata kita boleh pejam. Sekejap lagi buang 5 minit lagi ceramah dia pejam. Nah abang kata tuan-tuan, ni'mat Allah itu Allah maha memberi sampai mata kita ni boleh buka, boleh tutup. Tuan-tuan bayangkan bagaimana kalau kita buka mata kita tak boleh tutup. Jegi duduk tu. Awak mata hang. Aku tak tahu makik pagi tadi sampai kelar tak boleh nak tutup. Eh jenuh pedih tu. Tuan-tuan bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita ni, kita boleh tarik nafas. Kemudian kita boleh lepas. Bagaimana kalau kita tarik tak boleh lepas? Tuan bayangkan. Tu sifat memberi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak kira sekupang pun. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita tuan-tuan suratul Hadid ayat 10, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ardh." Allah kata apa? Allah kata, dan pasal apa hangpa tak mau infak pada jalan Allah, sedangkan walillahi mirathus samawati wal ardh. Allah Subhanahu Wa Taala yang mewarisi langit dan bumi. Kita hak duk ada kat kita tak mau bagi, sedangkan Allah ni memiliki langit dan bumi, tapi Allah masih bagi kat kita. Tengok yang mai malam ni seorang. Ya, yang mai malam ni semua sihat-sihat. Allah bagi kesihatan Ustaz Aiman, dia sesemua sikit Ustaz Aiman. Tu pun tak apalah, Allah bagi kat dia. Sebelum ni dia duk menyewa 2 lubang hidung. Malam ni tinggal 1 lubang hidung. Tapi sihat lagi. Tak payah. Ha, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Makanya Allah tanya kepada kita, Allah sebut kat kita, "Al-walillahi mirasus samawati wal ard." Milik Allah semua langit di bumi ni. Maka pasal apa kita nak kira? Sebab itu tuan-tuan, nak jadi orang jutawan di akhirat, di dunia ni kita kena infak pada jalan Allah, tu tajuk kita. No? Kita nak kira buat apa? Simpan duit 40 ribu bawah bantai. Mati-mati anak kita beruyuk habis. Kita duk anggap kata kok depa nak pi buat infak kat kita ke. Duk ingat nak pi wakaf kat kita apa, tak ada pasal eh. Dia nanti nak tukar rim kereta, dia nanti nak tukar bumbung kereta, dia nanti nak tukar kaya kereta, tak ada pasal eh. Kita duk harap lagu tu.
Sebab tu kalau ada tuan-tuan, kalau ada malam ni, kita buat siap-siap. Kalau ada malam ni tuan-tuan, memang ada lah. InsyaAllah kita infak siap-siap pada malam ini. Kita nak sambut Ramadan, surau ni nak buat aktiviti dia sepanjang. Sepanjang bulan Ramadan ini nak buat aktiviti surau ni, maka tuan-tuan malam ni kena infak. Kena infak. Infak tu pahala berganda-ganda. Masuk bulan Syaban ni kita dah latih kita. Kita dah latih infak harta pada jalan Allah. Dan masuk Ramadan insyaAllah kita akan teruskan dengan infak. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Berkata Hasan bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, maksudnya yang dikatakan dermawan itu ialah al-karam ataupun as-sakhi, yang bermaksud memberi sesuatu yang baik dengan ikhlas dan sukarela sebelum diminta. Bagi itu ikhlas. Sebelum orang minta, kita bagilah ikhlas. Yang kedua, memberikan makanan pada seseorang atau seseorang dan seseorang yang kelaparan. Kita bagi kat dia makan. Yang ketiga tuan-tuan, berkasih sayang kepada peminta dengan memenuhi permintaannya. Orang meminta, kita kasih sayang kat dia, kita bagi kat dia. Ini yang disebut sebagai dermawan. Kenapa kita dituntut untuk jadi pemurah? Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman dalam suratul Lail ayat 5 hingga 10. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Allah kata apa? Allah kata, sesiapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan. Kita rajin bagi, hidup bahagia tuan-tuan. Selalu kita duk tunggu dapat. Bila kita duk tunggu dapat ni, tak dapat, tak bahagia. Lah ni kita kena tukar menjadi orang yang memberi. Memberi macam mana ustaz? Oi, motong tak boleh pula ni. Ha ni kawasan tempat saya. Motong tak boleh pun. Dia kata sekerat singgit 8 kupang pergi jual boleh seorang 9 kupang. Nak derma gena. Nak derma gena kata boleh seorang 9 kupang. Belikan tambang pun tak boleh. Orang kot ni tak makan tambang kot. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita bila dapat harta kita tu, kita bahagi. Allah suruh kita derma wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah suruh kita infak tu. Infak tu banyak mana? Mimma razaqnakum. Razaqnakum mimma. Sebahagian saja. Sebahagian tu bukan kata 9 kupang tu bagi 4 kupang 5 duit. Dah. Sekupang pun sebahagian, 2 kupang pun sebahagian, 3 kupang pun sebahagian, 4 kupang pun sebahagian, 5 kupang pun sebahagian. Makanya bagi cara sikit. Bagi cara sikit. Itulah kita nak memujuk diri kita untuk kita jadi dermawan insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak bagi satu contoh bagaimana kebaikan bila kita jadi orang dermawan ni. Satu cerita yang berlaku pada Sayyidina Uthman. Bila Nabi SAW sebut, "Man yashtari hadhil buq'atu min khalisi malihi fayakuna fiha kal muslimin wa lahu khairun minha fil jannah." Dan Nabi SAW, siapa-siapa yang boleh beli perigi ataupun telaga rumah, buq'atur rumah ini, kemudian diberikan sedekah bagi orang Muslim, orang mukmin dapat manfaat daripada telaga tersebut. Kemudian kata Nabi, fayakunu fiha kal muslimin walahu khairun fi minha fil jannah. Dia akan dapat kebaikan dalam syurga. Maka bila dengar waktu itu, Sayyidina Uthman pun beli telaga tu. Dan orang Islam dapat manfaat daripada telaga tersebut. Kemudian saya baca hadis ni di masjid sebelah kita. Dua esok ada seorang paklong dia telefon. Dia kata, ustaz, ustaz duduk mana? Saya kampung saya Kuala Nerang. Rumah saya lah ni di Jitra. Saya nak tanya ustaz. Dia kata, di kampung ustaz ada orang nak jual telaga. Ada orang nak jual telaga. Pasal apa? Malam ustaz cerita pasal jual telaga tu, saya teringin nak beli telaga. Saya kata lagu ni, Pak Long. Telaga tu zaman dulu lah orang guna ayak paip lah. Macam lagu mana? Lah ni, Pak Long pergi tengok mana surau. Pak Long pergi tengok mana masjid. Pak Long pergi tengok lah mana-mana surau dan masjid orang Islam kita ni. Yang tak ada lagi water cooler, water cooler apa? Water heater, water cooler tu. Pak Long beli hak tu, Pak Long pergi pasang di surau tu. Orang main minum air tu, Pak Long dapat manfaat daripada harta yang Pak Long infakkan tu. Nak infak pun kena cerdik tuan-tuan. Ni nak pergi beli telaga. Siapa nak guna telaga? Lepas tu dia kata lagu ni, ustaz. Ustaz pergi mana-mana kuliah di surau kau di masjid.
Ustaz tengok hak orang ramai sikit, ustaz bagi tahu saya. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, selepas pada tu Pak Long ni dah pasang 6 biji water cooler dan water heater. Kita tolong uruskan saja. Dia suruh bagi tahu tang mana, bagi lokasi, dia pergi pasang. Dia suruh orang, dia pergi pasang. Lah ni ada 6 biji, surau ni tak ada apa? Ha, boleh kita sembang lagi, mana dia Tok Imam? Kita sembang Tok Imam. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, nak buat ibadat pun kena cerdik, nak zakah pun kena cerdik. Nah? Jadi dia dapat pahala banyak lah. Selagi mana mesin tu duduk hidup, orang duduk boleh guna, manfaat banyak. Yang kedua, sebagai contoh, ni kita tengok sini, apa nama bilik air kita. Kan, paip tak ada, paip patah, kita ganti. Kalau ada kolah, kita beli cebok ganti. Tu beli gayung tu ganti. Ni gayung sampai cedok, air tak lekat lah. Nak basuh kaki, rendam kaki masuk dalam kolam. Pasal apa ni? Pasal tak ada cebok gayung nak basuh. Tiba kita beli, sini tak ada kot. Kita beli buang 5, buang 10. Kan, tuan-tuan bayangkan orang sembahyang di sini 200 orang. 200 orang yang guna kita punya cebok, berapa banyak dah kita dapat. Ni cara-cara nak jadi jutawan. Bukan kita kata kita nak berkira dengan pahala. Kaedah kita nak jadi jutawan. Macam orang kampung kita dah buat tu. Bulan puasa pergi hantar makan. Bulan puasa pergi hantar makan. Tapi hantar sudah lah. Jangan duk nanti kata aku pergi hantar, aku dah nak balik. Alah bagi cok kodok, hangit pula suak menumbuk. Kan? Lepas tu duk harap orang nak balas kat kita pizza. Tak ada pasal ya. Kita harap hak Allah balas tu. Ha, tu baru betul eh. Nah, ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya kira untuk mukadimah ini, pusingan yang pertama ini mukadimah kita ambil saat sudahlah, iaitu tajuk kita dermawan dunia, jutawan akhirat, insya-Allah akan dipam lagi oleh Tuan Syekh Faisal lepas ni. Insya-Allah mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Terima kasih Ustaz.